Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia. Sadaqallahul Azim. Weh, Mai. Ha, ya. Petang ni kita pergi mengai. Aku jumpa pot baru, ikan besar-besar. Tak boleh, Ma. Sebab saya nak tolong Tok Wan saya di apa, kebun tu. Oh. Bagi aku tolong lah. Cepat, cepat sikit. Nanti boleh kita mengai. Okey juga, jom. Ha. Jumpa petang ni. Okey, okey. Berehat je. Okay. Hello, tu saya. Okay, apa yang kan? Ha. You semua siapa? Semua, di pipian lah. Saya bukan jual tanah. Berapa banyak kali dah? Mak, harus hati-hati, jangan takut. Oh, berapa banyak? Oh, berapa banyak? Tok kamu ni kena tipu. Adik tok ni kena tipu. Scam. Okay, sekarang yang tanya mana? 要去报案啊 ？OK， 要我跟着你去吗？要啊，我们去警察局噻。好，等下我跟着你 ，OK， 我先回家。OK，拜拜。阿妹，公公有事啊，我要先回家。那，等下你记得关掉那个篱笆门啊。OK， 小心啊。啊，小心。OK，加个加个呢。哎，我帮你读读。OK。 Okey. Eh, Amin. Semalam aku tengok atuk kau lain macam saja. Ada apa-apa yang tak kena? Itulah. Ke saya telefon semalam dia kena scam. Scam tu apa? Entahlah, saya pun tak tahu. Kalau macam tu, biar kita Google. Okey juga. Ya, scam. Itu salah satu modus penipuan yang dinamakan scam lo. Scam adalah modus penipuan dengan menyamar sebagai pihak tertentu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, boleh nampak tak? Jadi, kat sekolah macam macam korang tengok. Oh, cik nak makan dulu? Belum lagi. Ada apa pun macam makan, mau ada baju goreng yang tak kenal. Oh, tak buat aku. Ni yang pakai semak ni, nak kenal. Pakai bank. Buat apa? Nak ambil invite satu sebab tadi kita jadi abang resi abang menang tu tu tapi dia kena ambil invite tu satu. Ada skema je. Eh, tak pernah skema. Sebab kat sekolah tadi aku belajar dengan Hameng. Oh, macam tu. Kita pergi balai, kita buat report balik. Boleh je, Mak. Okey, terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, berkenaan dengan dua pada kita ni untuk pengetahuan semua, baru-baru ni satu kumpulan scam telah tertumpas. Macam mana boleh berlaku? Tindakan ini adalah hasil tindakan pelajar kita lah. Tindakan pantas dia membuat laporan awal ini kepada polis, dan bila polis dapat maklumat, dia orang siasat dan berjaya mengumpulkan scam tersebut. Okey, sehubungan dengan itu, cikgu berbesar hati menjemput cikgu Asma sebagai wakil ketua mengiringi pegawai pengawasa untuk memberi sumbangan dan sijil penghargaan kepada pelajar. Okey, sumbangan ini adalah bernilai RM10,000. Okey, baiklah. Jadi dengan inilah cikgu harapkan daripada semua benda ini dapat menjadi contoh dan teladan kepada semualah. Boleh? Jadi cikgu harapkan satu tepukan yang gemuruh daripada semua badan pada badan-badan ini. Dan ini adalah contohlah. Contoh pelajar yang boleh kita katakan anak yang baik lagi anak yang baik lagi ke anak yang okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.